Welcome back to my TV channel. Saya sekarang lagi di kawasan Ciputat, Mbak ya? Ya. Tangerang Selatan. Saya berada di Pasio Residence. Tapi Pasio Residence yang udah habis, yang kita pasarkan sekarang adalah Pasio Premium. Itu lebih mahal ya, atau lebih premium ya? Lebih premium dari yang Pasio Residence ini. Mbak, ini lokasi rumahnya di mana, Mbak? Lokasi tepatnya di Jalan Palapa, Seruat Ciputat, jadi 300 meter dari bundaran Ciater Serpong. Betul, jadi sangat strategis untuk lokasinya karena berdekatan dengan Serpong ataupun BSD, kemudian Bintaro, lalu Pamulang, juga Ciputat. Gitu. Nah, di sini untuk depresi ini ya, itu untuk hunian eksklusif minimalis idaman pasutri karena sudah dilengkapi dengan 4 dan 3 kamar tidur, memiliki lokasi yang strategis, dekat dengan pasar modern, rumah sakit, kebetulan juga 300 meter dari Bundaran Ciater dan juga kantor wali kota Tangsel. Ini kita akan jelaskan mengenai yang market perumahannya, Mbak ya. Betul. Ini bersama saya ada market in-house dengan Mbak Feni ya. Dengan saya Feni, marketing in-house di Pasio. Oke Mbak, ini kita jelasin Mbak. Ini untuk salah satu miniatur dari salah satu tipe dari di Pasio Residen yang sudah sold. Tetapi ada juga tipe dari salah satu yang Pasio Premier. Persis untuk denah ataupun layoutnya. Dengan 3 kamar tidur, 1 kamar tidur di lantai 1 atau lantai bawah, kemudian 2 kamar tidur di lantai atas. Hanya saja untuk The Pasio Premier lebih banyak plusnya karena dilengkapi dengan parket atau parkit untuk lantai tangga dan master bedroom, kemudian juga kita lengkapi dengan walking closetnya. Nah, jadi pastikan untuk Bapak Ibu mengunjungi show unit kami untuk lokasi tepatnya di Jalan Palapa, Seruat, Ciputat, Serpong. Ini untuk show unitnya kita open house setiap hari dari Senin sampai Minggu untuk jam kerja dari pukul 9.30 sampai dengan pukul 17 sore. Nah, untuk luas tanahnya variasi tetapi lebih besar dari Pasio Residen karena memiliki luas tanah 70-an dan 80-an dan untuk luas bangunannya maksimal di 100 meter. Nah, jadi pastinya lebih besar daripada Pasio Residen. Dan untuk promo-promonya pun sangat menarik nih, Pak. Karena di sini kita sudah free all in. Baik untuk biaya pajak-pajak, kita sediakan juga untuk voucher IKEA-nya senilai 20 juta. Dan lagi kita berikan juga plus adalah kitchen set free kita berikan. Untuk promonya. Ini yang di Pasio Premier itu ada berapa kamar tidur, Mbak? Di Pasio Premier kita ada dua tipe. Untuk yang tipe Verna itu 3 kamar tidur. Persis seperti miniatur yang sekarang dilihat. Itu kemudian salah satunya ada tipe Palazzo. Palazzo itu dengan tampak depan 5,5, jadi karpetnya bisa 2 ya, Pak. Kemudian untuk kamar tidurnya 4. Jadi 1 di lantai 1. Kemudian 3 kamar tidur di lantai 2. Dan untuk lantai kamar lantai 2, untuk kamar tidur semuanya connecting ke kamar mandi. Jadi setiap kamar tidur itu memiliki kamar mandi sendiri-sendiri, Pak. Begitu. Nah, satu lagi nih, Pak, untuk ciri dari atau ciri khas ya dari The Pasio, yaitu kita berikan untuk teras halaman belakang. Ada terasnya. Nah, itu untuk ciri khas dari kita. Kenapa dinamakan The Pasio? Karena ada pasio di halaman belakang.
ini adalah contoh yang agak mirip Bu ya, Mbak ya, sama tipe yang Vina ya. Dengan tipe Verna di Verna. Pasio Premier. Karena unit so, karena ya so unitnya belum jadi, kita ambil yang udah jadi aja Mbak. Betul, yang sudah jadi, ya, yang sudah ready. Ya. Hampir sama untuk Vina ataupun layoutnya ya. Dengan tipe hasilnya yang di Pasio Residen. Oke, okay. Itu ini kita langsung to the point aja Mbak. Ini yang karbonnya bisa dua mobil ya? Kalau untuk tipe Hacienda yang Pasio Residen ini memang dua karpot, dua mobil karpot, ya. Karena memang lebarnya 5,5. Iya. Nah, untuk yang berbeda dengan tipe Vernal, Vernal memiliki tapak depan atau lebar 5 meter. Jadi cukup dengan satu mobil, tetapi untuk jumlah kamar tidurnya ada 3 Pak. Ada 3. Jadi satu di bawah dan dua di atas. Terus kalau yang tampilan depannya seperti ini? Tampilan depannya hampir mirip. Kita sediakan juga balkon untuk yang premier. Iya. Kemudian juga aksen-aksen coklat ataupun kayunya juga sama. Iya. Ya, ada ceilingnya bahkan lebih tinggi dibandingkan Residen kalau premier. Jadi pastinya lebih tinggi lagi untuk bangunannya, spesifikasinya lebih premium. Dan untuk yang Pasio Residen ini yang tipe Hacienda, ini nggak ada parkir. Jadi kalau untuk yang premier kita sediakan berikan parkir untuk tangga juga untuk master bedroomnya. Ini adalah yang tampak yang dalamnya, yang di lantai ya, satu ya. Jadi kalau untuk salah satu untuk dena ataupun layoutnya ya, itu hampir sama, tetapi hanya saja memiliki kamar tidurnya persis di belakang dapur. Ya. Kalau ini karena memang sudah custom ya. Ya custom ya. Oh, kalau ini udah custom ya? Iya betul. Ya. Ini yang ada berapa kamar tidur Mbak? Satu. Ini 3 kamar tidur, jadi satu di bawah, satu di bawah. Satu. Ya, satu di bawah. Kemudian dua di atas. Jadi. Ya, kamar tidur seperti ini, guys. Ini udah full granit apa ya? Jadi kalau untuk granit memang kalau untuk Presiden ukurannya 60-60, tetapi kalau untuk premier lebih lebar lagi. Oh, lebih lebar lagi. Iya, di 80-80. Ini kalau di sini di samping tangga itu ada kamar mandinya, Pak? Iya. Jadi kalau untuk Pasio Residen ya, itu dengan layoutnya kamar ya, kemudian tangga, di bawah tangga itu ada toilet ya, atau kamar mandi lantai ya, satu. Nah, kemudian dapurnya di samping, Pak. Iya. Menyamping dan baru pasionnya. Baru pasionnya, Pak. Betul. Iya. Nah, tetapi kalau untuk yang premier, ya, itu nanti masuk langsung ruang keluarga, kemudian tangga, di bawah tangga itu ada kamar mandi, lalu belakangnya kamar mandi itu ada kamar tidur, baru setelah itu dapur. Nah, setelah itu dapur. Iya. Tapi tetap ada halaman kosong. Tetap ada teras belakang ataupun pasirnya. Nanti selengkapnya untuk dena layoutnya nanti kita berikan. Iya. Oke, mari kita ke lantai atas ya. Boleh. Oke, kita ke lantai dua. Lantai duanya sama ya, Mbak? Lantai duanya sama.
ada berapa kamar kalau di Pasio Premier? Untuk tipe Verna sama dengan Hacienda yang di Pasio Residen, yeah. Di dua kamar tidur di lantai 2, yeah. Kemudian satu di lantai 1. Iya, berarti ini adalah betul, hanya saja plusnya dari Premier adalah master bedroomnya sudah parkir dan sama dengan Presiden, yeah. Koneksi dengan balkon. Iya, yeah. Kalian ini yang kamar anak sini? Ini untuk kamar utama, betul, ya? Betul, ini kamar anak, kamar kemudian anak. Ini untuk kamar utama yang sedang ini yang satu di kamar, kamar utama ya? Master bedroom. Master bedroom. Kalau di Pasio yang premium, ukuran kamar anak ini berapa? Untuk ukurannya lebih besar pastinya karena untuk general layout kan memang lebih besar dan lebih panjang, yeah. Ya. Kalau untuk hasilnya di Pasio Residen ini kan panjangnya hanya 12 meter, yeah. Tetapi kalau untuk premier kan lebih panjang seperti kurang lebih 14 meteran. Jadi pastinya lebih luas lagi untuk kamar anak ataupun master bedroomnya. Yeah. Ini yang kamar utama ya? Betul. Kamar orang tua lah ya, ibu, yeah. Bapaknya. Berarti ada jendelanya kayak gini kan? Oh. Sama persis. Oh, ada balkonnya kayak gini? Ada balkonnya juga, railing balkon, yeah. Kemudian juga ada tiang-tiang. Tiangnya. Ataupun pemanisnya. Pemanisnya. Ya, betul. Dan cirinya adalah aksen kayu ataupun coklatnya. Iya. Yeah. Kalau yang tipe Verna, Verna itu mulai harganya berapa? Nah, untuk harganya, yeah. Start from-nya dari 1,2 atau 1,2an, yeah. 1,2an, yeah. Nah, itu sudah include free all in. Betul, jadi untuk prosesnya kita sudah support ya untuk banknya, baik yang KPR ataupun cash. Untuk yang KPR itu bisa dengan OCBC ataupun BRI serta BTN Syariah. Kalau yang tipe lain? Untuk yang Palazzo. Itu estimasinya di 1.4. Betul, sama juga untuk promonya VOI, yeah. Serta ada promo-promo tambahan ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ada voucher IKEA, kemudian juga ada free kitchen set. Ini di master bedroom itu ada kamar mandinya, Mbak? Ya, betul. Ya. Jadi connecting dengan kamar mandi di dalam. Ya. Udah dapat apa aja di kamar mandi? Kamar mandinya sudah lengkap, ya. Seperti shower, keran, ya. Kemudian ya. Ada instalasi water heater. Ya. Ya, jadi nanti kita langsung pasang untuk water heaternya. Iya. Langsung dari bawah-bawah water heaternya. Betul. Berarti yang kamar mandi di atas ada berapa? Satu. Jadi untuk kamar mandi untuk tipe Verna, ya. Itu kamar mandinya masing-masing setiap kamar tidur ya ada kamar mandi, ya. Jadi jumlahnya kurang lebih ada 3 untuk kamar mandi. Jadi segera kontak marketing, ya. Untuk informasi lebih lanjut, ya. Dari segi cara pembayaran, kemudian spesifikasi ataupun layout dena, yeah. Beserta tipe-tipenya, yeah. Baik dari cara bayar hard cash ataupun cash, yeah. Kemudian cicil developer ataupun cash bertahap, yeah. Dan juga kita sediakan untuk proses KPR-nya, yeah. Dengan berbagai kemudahan untuk proses pembayaran, untuk DP bisa minim 5% tetapi lebih baik dari 10%, yeah.
Nah, untuk DP pun juga ini menarik ya Pak ya, ya. Karena bisa dicicil nih Pak. Bisa cicil ataupun termin. Ya. Ini kurang lebih maksimum 12 bulan atau 1 tahun. Oh, gitu. Betul. Jadi untuk pasangan muda mudi sangat cocok sekali untuk huniannya. Ya. Dengan gaya minimalis serta kemudahan proses yang kita berikan. Jadi segera miliki karena unit terbatas. Promo juga terbatas untuk masa berlaku. Jadi segera kontak saya sebagai marketingnya dengan ini 0824 1326 5434. Ini kalau masalah detail itu berapa Mbak? Untuk kalau yang tipe Verna. Untuk apanya Pak? Yang DP-nya. DP-nya. Kalau untuk DP, DP lebih baik di 10%. Jadi sekitar 130-an ya, sampai ya. Tergantung nanti kita lihat untuk di price list. Iya. Jadi nanti bisa termin di 12 kali. 12 kali. Ya, untuk yang 20%. Tetapi kalau untuk yang 10% bisa cicil atau termin di 6 kali. Atau mungkin bisa untuk pengajuan. Iya. Sesofnya untuk konsumen untuk cara bayar cicil DP. Iya. Kalau masalah angsuran itu berapa, Mbak? Kalau untuk tenor, yeah. Untuk tenor itu tergantung dari usia masuk ya. Yeah. Tapi kalau untuk pasangan muda-mudi itu biasanya tenor bisa maksimal sampai dengan 25 tahun. Yeah. Itu estimasi di 8 juta atau 9 juta. Per bulan. Per bulan. Ini rumahnya itu bebas banjir, Bu? Pastinya ya, Pak. Karena kebetulan tinggi ya. Di depan jalan raya dan untuk posisi tanahnya juga di ketinggian. Jadi pastinya kita pastikan bebas banjir. Cek lokasi segera supaya bisa melihat langsung untuk lokasinya. Apalagi ini kan sudah mulai masuk penghujan ya, musim penghujan, jadi bisa dipastikan bisa langsung cek untuk lokasi. Nah ini kenapa orang harus milih perumahan Depasio Premier? Itu apa alasannya? Nah, baik. Yang pertama. Baik. Jadi kenapa sih harus pilih Pasio Premier atau Pasio Residen? Nah, sebelum Pasio Premier itu kan ada Pasio Residen kan? Yeah. Pasio Residen dengan 25 unit sudah sold dalam 1 tahun kurang lebih. Kenapa sih harus pilih Depasio? Nah, dengan cara kemudahan proses mudah yang kita berikan, berikut promo-promo yang sangat menarik, fleksibel, nyaman, soft, kita sesuaikan dengan kebutuhan konsumen, apalagi Premier ini sudah memenuhi kebutuhan konsumen dengan 3 dan 4 kamar tidur, jadi nggak perlu custom-custom lagi. Berikut fasilitas dari kanan kiri kita ini sudah sangat lengkap ya Pak ya, seperti ada sekolah Islam terpadu. Kemudian ada Alauza, ada Erenos, rumah sakit terdekat, kantor wali kota Tangsel. Jadi wajib hukumnya ataupun ya dipastikan Depasio ini sangat cocok untuk hunian ataupun investasi. Kalau yang sertifikatnya apa Mbak? Untuk sertifikat ataupun legalitas? Iya. Nah untuk saat ini SHGB, tetapi sudah pecah ya Pak, untuk per unit pastinya. Jadi ketika nanti akad, langsung atas nama si penghuni ataupun konsumennya. Gitu. Jadi nanti langsung peningkatan dari SHGB ke SHM. Bisa dikoper lagi mau nggak mau menghubungi itu bisa. Baik. Jadi untuk lebih lanjut informasinya jangan sampai terlewatkan untuk Depasio Premier karena memang soft launching dengan 13 unit saja dan sudah sold kurang lebih 4 unit. Bisa hubungi saya untuk marketing infonya dengan saya Feni FKNNY 0814 1326 5434. Saya tunggu di lokasi di marketing galerinya. Gimana Mbak? Untuk alamatnya? Untuk alamatnya sendiri di Jalan Palapa Serua Ciputat. Jadi nanti bisa search di Google Maps. Tepatnya Serua Ciputat Jalan Palapa
Banten ya, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Tangsel. Tangsel. Langsung keluar pintu tol untuk Serpong. Ya, jadi kita kurang lebih hanya 5 menit atau sampai dengan 10 menit untuk akses pintu tolnya. Kemudian untuk stasiun terdekat itu ada dua pilihan, ada Sugimara, kemudian juga ada Rawabuntu, itu untuk stasiunnya. Nah, satu lagi, bukan persis untuk edukasi luar residen untuk training ya, ini kita ada fasilitas umum nih Pak, yaitu masjid. Jadi penghuni nggak perlu jauh-jauh kalau misalkan mau beribadah, terutama untuk sholat Jumat, persis keluar dari gate kita itu ada masjid besar Pak. Nah, kita bisa lihat di sini, keluar dari gate gerbang ada gang masuk, nah itu ada masjid. Jadi pastikan pengguna atau konsumen bisa beribadah terdekat dengan klaster atau populasi. Baik, sudah. Untuk miliki segera hunian minimalis 6 eksklusif.